Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis, mohon maaf, hari Rabu tanggal 6 April 2022. Saya di sholat tarawih, witir dan doa-doa, Lur. Tidak jagongan di masjid atau musola atau di rumah. Jagongannya di kandang bersama ayam. Melihat ayam-ayam makan itu hatiku seneng gitu, Lur. Ini ada berapa ini? 10 ekor anak ayam bangkok. Usia 2 hari sampai 1 mingguan. Baru menetas kemarin. Kalau yang ini setelah hampir 1 bulan, yang ini sudah hampir 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Ada 5 ekor generasi pertama yang bertahan hidup dari sekitar 11 yang telur yang menetas ini. Jadi ini hiburan saya, Lur. Saya niatkan sedekah ya, memberi makan hewan ternak ini. Sekali lagi saya niatkan sedekah memberikan kehidupan bagi makhluk hidup ciptaan Allah. Dene nanti itu bermanfaat, alhamdulillah. Dene itu mendatangkan rezeki pada saya, keberkahan pada saya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa memberi makan mereka, ayam-ayam ini, termasuk kelinci-kelinci saya ini. Ini kan tiap hari juga harus memberi makan, Lur, ya. Dan itu butuh pengeluaran, butuh tenaga, ya. Alhamdulillah tetap mampu, dan insya Allah saya yakin mampu terus. Saya yakin, saya punya keyakinan pasti mampu. Nah, ini New Sony, Lur. Makanya saya masukkan situ supaya anaknya nyusu. Alhamdulillah, dengan memberi kehidupan hewan, insya Allah saya yakin dapat rezeki yang banyak juga. Ini juga menyusui, Lur. Lemu-lemu. Ada 4 ekor ini. Jos-jos tok. Ya, biarkan berkreasi. Yuk, kita ngasih makan lele yuk hari ini, ya. Ngasih makan lele. Gendanya. Biarkan sing besar enggak tak kasih makan. Sing kecil tok. Ini kunci. Oh, gak bisa lewat sini, Lur. Itu terkunci dari luar. Tak tega ya aku ambil ayam ini. Makanannya titik. Yuk, kita beri makan lele. Nah, ini dikunci di sini. Dinikmati saja kehidupan ini. Ono rezeki ini alhamdulillah. Ndak ya wis. Sudah saya siapkan tadi. Ini tadi panen lombok loh. Nah, ini makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rzaqtana. Allahumma
Killer, saya tak lanjut memberi makan Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.